6 lah. Pantes berisik. Seling. Ya dong Stella, deadline nih. Lagi ngerjain tugas, Mbak. Enggak. Ini set buat skripsi. Semester akhir ya? Ya kalau skripsi untuk semester akhir, gimana sih? Jadi sekarang lagi riset. Mas, bisa nggak ngelakuin saya? Itu lagi pusing. Jangan buat aku pusing gitu. Galak banget, Mbak, di pacar saya. Saya nggak bakal galak kalau masnya nggak ngeselin. Saya jadi penyambung ini ya. Udah ini aja. Iya, itu aja. Oh ya Mbak, saya mau nanya dong, cowok yang di sana siapa sih? Oh, namanya Mas Galuh Mbak. Dia dulu selalu kesini setiap hari Sabtu sama pacarnya, baca buku berduaan. Udah sebulan berlalu, baru kali ini lagi dia kesini. Dia punya penyakit glaukoma Mbak, dan sekarang dia buta. Buta? Enggak kok, dia baik-baik aja dari tadi. Sudah 2 minggu ini dia diantarkan kakaknya, tapi kadang gak dijemput. Pacarnya? Katanya sih dia ditinggalin pacarnya gara-gara dia buta. Oh gitu ya Mbak. Makasih ya Mbak ya. Mbak, saya diusir ya? Hah? Enggak kok. Oh Mbak, udah selesai risetnya. Kebetulan ini tempat favorit saya dulu. Kalau saya sedang tutup, saya sering kesini. Oh, gitu ya Mas. Ngomong-ngomong, mau pulang sama siapa? Kebetulan saya lagi di kepala saya. Mau pulang bareng saya enggak?